Iya. Iya, salam kangen. Iya, salam kangen sampean-sampean. Bu, siapa namanya lupa aku? Bu Yanti. Tahu ngerti ini kan ibu sahabat. Ibu sahabat lagi. Nih di sana cuy. Mantap nih. Hah, Bu. Sampun, Bapak. Tengok. Bu. Apa ayam? Udah, Bu. Ini kita. Kau sana sih aku. Ya itu bungkus be. Aku sabut dino enggak aku bu. Janganlah om kita jadi foto. Ini doang. Oh ya, kalau tang saya jangan. Gue ini yang legendaris sih. Buat apa ya? Tuh lagi dengan saya Dani Trikus semua di Batam Street Food yang ke-35 mungkin ya. Yang 34 masih ngedit. Nanti kita tunggu aja. Kali ini aku makan ayam sambal hijau lagi. Tapi ini dari bukan dari Podomoro, dari warung Syahabat. Siap. Ini daerah depannya Vihara Sei Panas pas cuy. Makanan gue zaman dulu. Bu Yanti namanya jualnya. Orang Timban sebenarnya. Orang Jawa sih. Tapi tinggal di Timban. Mantap cuy. Kita kalau beli makanan di sana tuh pasti batuk-batuk karena sambalnya tuh menyengat. Saking maknyusnya. Mantap tuh, segar. Selain Podomoro nih sambalnya Bu ini, Bu Yanti ini segar juga tuh, sedap. Di mirip-mirip nih sambalnya sama sambal-sambal Podomoro yang di video yang ini. Nah, nanti kalian klik. Harganya 13.000 cuy. Ini nggak pakai nasi ya, jadi ada ayam, terus dapat tahu, tempe, apa nih, kerai itu bahasa Indonesia apa? Ini bahasa Jawanya kerai. Timun, sama daun-daunan, sama apa? Jadi kita bisa milih nanti sambal hijau, sambal merah. Terserah kalian. Tapi aku lebih suka sambal hijaunya karena lebih menggigit. Ayamnya juga empuk nih. Nah, lihat nih. Dia bagus, Ibu. Dia rame terus kalau jam makan siang karena di daerah sana banyak kantor-kantor. Semua digoreng kering sih. Jadi tahu, tempe sama kecuali ayamnya nih digoreng agak masih pokoknya dalamnya masih lembut gitu, dibikin kayak gitu deh sama Bu Yantinya. Jadi kita makannya pun langsung lahap. Untuk rasanya sih 11-12 lah sama Podomoro, cuma ini lebih manis aja. Podomoro kan pedasnya tuh sampai menyengat gitu. Ini masih bisa dinikmati. Pas, nggak pedasnya nggak berlebihan, tapi aku suka. Kalau boleh aku kasih nilai ini 9/10, pakan. Itu dibuktikan tuh yang beli juga banyak cuy, pasti antri kita kalau kesana. Paling jam makan siang kayak tadi ya. Pokoknya kalau ke Batam ini recommended buat kalian beli. Segitu dulu dari saya dan itu semua. Jangan lupa like, share, rekomendasi. Ciao, assalamualaikum.